Kekayaan alam Indonesia penuh eksotika. Kita harus mensyukuri dan juga harus menjaga titipan Allah ini. Kali ini saya mengunjungi Ramang-Ramang, sebuah objek wisata alam yang cukup menantang di Desa Berua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ramang-Ramang adalah perkampungan kars terbesar ketiga di dunia, setelah yang ada di Cina dan Vietnam. Keindahan Ramang-Ramang memang harus kita akui sangat penuh pesona. Dengan menggunakan perahu kecil yang disewa Rp250.000, bersama tim UII Pers Tour, kita menyusuri Sungai Putih yang masing-masing perahu untuk 5 atau 6 orang. Ramang-ramang untuk melihat keindahan alam yang sangat luar biasa. Ini adalah perkampungan kars terbesar ketiga di dunia. Inilah yang berbeda bila kita mengunjungi Halong Bay di Vietnam, yang bisa kita susuri dengan perahu besar karena kita mengitari laut. Namun Ramang-Ramang memiliki keindahan pegunungan kars dengan hamparan tanaman nipah dan juga lontar di sepanjang sungai. Tak puas-puasnya mata memandang keindahan sekaligus mengagumi kebesarannya. Sayang, Rektor UII dan jajarannya terpaksa tidak bisa mengikuti ekspedisi Ramang-Ramang ini karena memiliki tugas yang lain. Perjalanan yang menyenangkan, perjalanan wisata hati, melihat keindahan alam. Dan yang menarik, di Desa Berua ini banyak sekali tempat yang kemudian digunakan kafe, yang juga didatangi pengunjung meskipun harus menggunakan perahu. Bahkan juga ada kawasan yang digunakan sebagai cottage yang cukup laku. Sayangnya kita sempat tertahan karena begitu masuk Desa Berua, hujan turun dengan sangat lebat. Dan cukup lama kita berteduh di teras kediaman warga. Namun pantang surut. Dengan payung, bahkan menggunakan spanduk untuk mengurangi kehujanan, kita meneruskan langkah menuju Padang Amarung. Secangkir kopi, coklat, dan semangkuk mie instan jadi teman yang cukup menghangatkan karena hujan kembali turun ketika kita sampai di Padang Amarung.
Hujan yang tidak kunjung reda akhirnya membuat kita memutuskan untuk turun. Setelah menikmati mie instan dan kopi atau coklat di atas, kami membeli mantel plastik untuk dikenakan dalam perahu supaya tidak menyulitkan pesona ramang-ramang.